أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الحق أدخلنا مدخل وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يا عَلِيمُ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه الغفور ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Allah imam imaman adilan Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin Amma ba'd ba Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita Dan karena rahmat ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita berjumpa Di channel iDream TV Dalam program Tadabur Al-Quran ya, Yang insya Allah kita akan sama-sama menelusuri ya, bagian demi bagian sedikit demi sedikit ya, <coughs> apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an untuk kita jadikan sebagai pelajaran ya, untuk kita kaji ya, maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala ya yang objeknya adalah kita tentunya. Tidak lupa kita baca surah dan salam Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima uh, salawat ya dan juga salam yang kita baca dan didimpa curahkan kepada para nabi para rasul ya ya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita berharap semoga kita termasuk ke dalam kelompok ya, orang yang akan berbahagia ketika berjumpa <coughs> dengan Allah nanti dan e, dimasukkan ya ke dalam e, surganya dijauhkan dari siksa api neraka dan di, 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 dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah amin ya robbal alamin. <tuh> Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada melanjutkan kajian kita di dalam program tadabbur Al-Qur'an. Hari ini kita beranjak ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-42. Ya, ini masih terkait dengan ayat sebelumnya yaitu eh, perintah peringatan juga ya Dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang diberi eh, gelar ya atau sebutan sebagai eh, Bani Israel ya <tuh> kalau dulu ya Bani Israel yang merujuk kepada bangsa Yahudi ya yang merupakan keturunan dari Nabi Allah Yakub alaihissalam dan mereka ya memang adalah satu bangsa yang Allah istimewakan karena diutus kepada mereka banyak ya Nabi dan Rasul dan penghulunya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya. Ya, atas doa Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala agar dikirimkan ya kepada manusia secara umum dan khususnya ya, kepada anak cucu beliau, ya, seorang rasul ya, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Gitu. Jadi, uh, itulah ya Bani Israel, cuman uh, dalam praktek dan perjalanannya, ya, ketika mereka menerima kedatangan Nabi dan Rasul ya selalu terpecah selalu terbelah yang satu e, memusuhi yang satu kemudian mengikuti tapi secara umum ya mayoritas dari bani e, Israel kalau dilihat dalam sejarah ya, e, adalah bangsa yang memang e, susah diatur lah ya sehingga kemudian e, mereka bahkan sanggup dan tega membunuh ya Nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, yang terakhir ya, kepada Nabi uh, Isa Alaihissalam, ya, bagaimana mereka kemudian uh, berusaha, gitu ya, uh, apa namanya, menzalimi, ya, berusaha mencelakai Nabi Allah, Aisyah Alaihissalam, bahkan ketika datang ya masanya Rasulullah Muhammad SAW ya mereka juga sama ya. Padahal mereka minta kepada di, diutus kepada mereka ya banyak seorang nabi gitu kan ya nabi akhir zaman tapi ketika nabi itu datang dan mereka lah nampak ya mereka nampak mereka melihat bukti-bukti kenabian pada di Rasulullah itu kan. sehingga kemudian ada sebagian besar sebagian ya sebagian dari ahli kitab dari orang dari orang Yahudi ini kemudian bersahadat ya. Ya, pemuka tokoh agama mereka, tetapi itu tidak menyurutkan mereka untuk kemudian menjahati mencelakai Rasulullah SAW. Ya. Mulai dari usaha meracuni, ya, kemudian apa tuh menimpakan batu ya dari atas bukit ya, kepada Rasulullah SAW, dan terakhir adalah peristiwa perang azab perang hendak yang berujung kepada hukuman ya, ya yang diberikan kepada orang-orang Yahudi ya di Mas, di Madinah ketika itu mereka akhirnya kemudian diusir jadi dari sini kemudian ya, kita bisa melihat ya, yang pertama tentu ya kita eh, Bapak, melalui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan terkait dengan kisah Bani Israel, ya kita berharap jangan sampai kemudian ke, sifat buruk Bani Israel itu ternyata ada pada diri kita itu kita tidak mau. Nah, dan di dalam ayat eh, mulai dari ayat yang berapa ayat yang keempat ayat yang keempat puluh ya nah, keburukan keburukan ya, dari Bani Israel ini kemudian Allah ungkap, Allah bongkar ya, dengan melalui narasi teguran, nah, teguran dan peringatan seperti yang disebutkan di dalam uh, Surah Al-Baqarah ayat yang ke-40, ke-41, ya, <tuh> dan juga ayat yang ke-42. Ya. Ini uh, juga adalah ayat yang sifatnya memberikan teguran ya, atas kebiasaan-kebiasaan buruk, sifat-sifat ya, buruk Bani Israel. Kalau di ayat ke-40 ya, sebagaimana sudah kita bahas ya, Allah mengingatkan Bani Israel agar kemudian mereka tidak melupakan segala kebaikan ya, Kenikmatan rahmat Allah yang telah diberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka ya. Dan jangan kemudian mengingkari uh, janji dan terbukti yang mereka adalah kelompok ya, orang yang sampai sekarang ya Gampang banget, mudah banget kemudian mengingkari kesepakatan, perjanjian dan sebagainya. Kemudian juga Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad ya, di ayat yang ke-41-nya. Ya, dan jangan kemudian justru menjadi orang yang pertama mengingkari, pada, karena mereka adalah orang yang mengetahui secara pasti ya, berdasarkan uh, wahyu ya, kitab-kitab yang ada pada sisi mereka. Dan kemudian di ayat yang ke-42 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, menegur ya, sekaligus juga menegaskan kepada Bani Israel ya. rajim wala talbisul haqqo bil batil wa wa antum Janganlah kalian ya, mencampurkan ya, atau mencampur adukkan antara yang benar yang hak dengan yang batil tumul wataktumulhaka dan kemudian juga jangan kalian ya menyembunyikan uh, kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala atau kebenaran yang sesungguhnya antum ta'lam sementara kalian tahu ya kalau itu adalah kebenaran nah, ya. jadi ya, ayat ini jelas-jelas ya satu sisi memberikan uh, teguran peringatan di sisi lain juga ini Ya, menunjukkan bagaimana karakter ya, Dan sifat dari Sifat buruk dari Bani Israel ya. Allah melarang ya, Allah menegur Kebiasaan mereka ya, Yang suka menyembunyikan eh, Kebenaran ya, Jadi fakta, data yang benar Itu disembunyikan dengan kebohongan-kebohongan ya, Dan kalau kita lihat sekarang kan Begitu itu ya Ya, mereka membunuh ya, bangsa Palestina, kemudian fakta dan datanya ditutup-tutupi, ya. kemudian dibikin cerita-cerita, ya, Muncul istilah flying victim, gitu ya. Ya, negara penjajah tapi merasa dianiaya an aneh, ya, dia yang menjajah tapi kemudian merasa dia yang dianiaya, itulah keburukan dari bani Israel. Nah di sini Allah menegur keras mereka, Wala bil batil Jangan kalian mencampurkan antara yang benar dan yang batil di dalam beragama. Ya, jadi secara umum, secara general, ya ini juga adalah peringatan kepada kita supaya dalam beragama ini jangan sampai kita mencampur adukan yang benar dengan yang salah. Ya, yang benar kita amalkan, yang salah ya kita tinggalkan. Ya, jangan kita kerjakan tentu ya, timbangan salahnya ya menurut agama ya menurut Al-Qur'an. Ya, ketika Al-Qur'an sudah me menjelaskan ini yang benar, ini yang salah, maka yang benar kita kerjakan, yang salah kita tinggalkan. Tinggalkan dalam artian ya kita patuhi gitu kan. Misalnya ketika Allah berbicara tentang masalah ekonomi, eh, masalah mencari mencari makan gitu kan. Yang jelas yang halal kan sudah jelas ya. Kalau dari segi mak makanan fisik mak fisik makanan misalnya ya yang haram kan sudah Allah tegaskan ya ada daging babi ada darah ada bangkai ya. kemudian ada beberapa binatang yang Allah sebut ya terjatuh ya kemudian eh, apa namanya tertanduk. Ya. Dan yang tidak disembelih dengan nama Tuhan itu kan jelas ya keharamannya. Sisanya, begitu ya, mayoritasnya adalah ya, dihalalkan untuk dimakan. Apalagi kemudian diperjelas dengan ya, hadis ya, dari Rasulullah SAW. kayak kita patuhi, jangan kemudian kita nyerempet nyerempet ya, ya. dari segi makan ini jangan sampai bercampur ya, antara yang halal dengan yang haram. Ya. Udah jelas ya, e, misalnya apa, ada, eh, apa darah ya, haram, ya jangan ya. Kemudian neka-neka juga ya mengkonsumsi darah. Ya. Kan ada tuh sekarang tuh ya darah ular kobra lah, darah apalah gitu ya. Ya, kalau jelas ya itu adalah hal yang haram tidak boleh kita makan. Itu dalam contoh makanan. Demikian juga misalnya dalam konteks kita mencari nafkah yang halal gitu kan. Ya Allah sudah tegaskan mana yang haram, mana yang mana yang boleh, mana yang tidak, yang Allah larang adalah misalnya yang korupsi yang jelas ya dilarang Allah itu kan. Mencuri ya, merampok, apalagi ya, menipu itu pun dilarang. Ya. Kemudian riba, Allah larang ya. Ini kan sudah jelas, nah, maka jangan sampai kita, uh, kemudian yang haram-haram ini ya, ya kita senggol-senggol juga. Jadi gitu. ya, satu sisi, ya, kita berusaha mengamalkan kebenaran, ya, uh, udah benar kerjanya gitu kan, kerja di mana, kerja di, eh, uh, apa, jadi apa, siapa, posisi, apa kerja sebagai aparat sipil negara, misalnya. ASN begitu. Udah betul itu ya, udah melewati serangkaian tes dan semuanya. Berdoa dulu kepada Allah. Kan benar ini ya. Banyaknya di antara kita yang cita-cita pengen jadi NS Dan bersungguh-sungguh ya untuk mencapai itu, yang berdoa, berharap. Kadang ada yang nazar gitu kan. Nah, udah dapat tuh, udah bagus. Nah, jangan kemudian dicampurkan dengan yang batil. Apa itu yang batil? Nah, itu tadi ya. E, menyalahi prosedur pekerjaan, menyalahi wewenang yang ujung-ujungnya adalah kemudian mengabaikan amanah. Ya ingat ya, apa ASN itu yang gaji negara, negara itu sumber keuangan dari mana? Ya satu dari e, sumber daya alam, ya. yang kedua dari pajak. Pajak dari mana ya? Pajak kan dari rakyat maka ada uang rakyat Indonesia di, di, di dalam gaji kita ya para ASN gitu kan. Nah itu nggak boleh diabaikan itu amanah nah, jangan dikhianati. Nah, jadi jangan campur eh, keseti, apa, ke apa usaha anda usaha kita ya, bekerja ya, dengan cara yang halal kemudian dicampur dengan pengkhianatan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau uang masuk jam tujuh. Jam tujuh masuk ya jangan kemudian molor-molor jam sembilan ah nggak ada yang marah ini gitu nggak ya. ada yang tahu juga ya. memang ya mungkin atasan kita nggak tahu dia nggak negur gitu kan. tapi persoalannya kan Allah tahu ya, bahkan ngirim malaikat kiri kanan itu kan untuk mencatat segala kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan nggak ada yang luput dari Allah Subhanahu Wa Taala memang kita luput dari pandangan manusia ya nah, tapi kan Allah tahu Dan itu tidak benar nah, jangan kemudian kita lakukan Kalau memang jam 7 ya masuk kemudian 7 apa lalu ada briefing lalu kemudian 7.30 mulai aktif ya di pos masing-masing kerjakan gitu kan. Ya, yang di counter ya standby di counter begitu kan. Yang bagian input data ya betul-betul menginput data. Nah, ya. Pulang jam 4 ya jam 4 tank ya. Masuk tank pulang tank nah, gitu ya. jangan sampai kemudian mengurangi. Menambahkan itu lain cerita jadi sedekah. Tapi mengurangi itu jadi dosa. Nah, ya. Jadi yang aman gimana Nabi Kenji Ikut aja SOP. Ya. <tuh> Standar operasional prosedurnya seperti apa. Insya Allah kehalalan menafkah apa nafkah kita terjaga. Dan jangan juga campurkan ya kebaikan kita, ya, ketaatan kita kepada Allah mencari nafkah yang halal dengan eh, kalau di di, apa, di ASN atau mereka yang memiliki jabatannya di pemerintahan ya, yang sifatnya outsourcing ya, ya, apa contohnya ya, jabatan gubernur ya, kepala daerah presiden itu kan outsourcing ya, kalau kata Gus ya, kalau kata uh, M apa Chanun ya uh, MH Ainun Najib ya, lima tahunan ya jabatannya itu kan anggota DPR ya, lima tahunan jabatan itu Jangan kemudian ya, dicampurkan itu dengan uh, ya, mengambil harta dengan cara yang batil juga, dengan kolusi, korupsi, nepotisme, ya, kalau di KPK udah jelas tuh ya, apa aja nggak boleh gratifikasi, itu kan kebatilan, yang nggak boleh kita campurkan, uh, dengan gaji kita, jadi ketika dia menerima gaji bersihlah gaji kita tuh dari. Kebatilan-kebatilan, jangan sampai kemudian justru bercampur dengan kebatilan-kebatilan. Ya. Mereka kita, gitulah yang sudah terikat dengan syahadat. Ini satu penekanan yang wajib kita pahami. Wajib kita pegang teguh. Ya. Kalau mereka yang nggak bukan Islam ya nonis gitu, ya. Nah, ya, itu lain cerita ya. ya tapi kita Orang yang sudah bersyahadat kita dikat dengan syahadat di mana ikatan itu ya, akan uh, membimbing kita, ya, menjaga kita dari api neraka. Yang dengan itu kemudian kita masuk ke dalam surga Nya Allah. Kita diikat supaya terjaga dari api neraka dan bisa dan bisa masuk ke dalam surga. Itulah ikatan syahadat. Nah, ya, kalau diumpamakan dalam dunia pekerjaan itu seperti kontrak kerja. Nah, ...segala hak dan kewajiban tercantum di dalamnya. Ya, jadi ketika kita sudah bersahadat, kita berikrar ya. Uh, untuk kemudian menyembah Allah ya. Dengan sebenar-benarnya. Ya, mematuhi segala perintah dan larangannya. Itu konsekuensinya jadi. ya. Maka segala kebatilan yang kita lakukan... Ya, ya, ...ini juga akan mendatangkan konsekuensi. Karena kita sudah bersahadat. Ya nah ini, ini yang kemudian kita harus coba paham pahami yang sampai kemudian ya, kita terjerumus ya ke dalam hal-hal eh, yang jelas-jelas dilarang oleh syariat ya jadi kalau sudah eh, bekerja ya, di enggak ya, sekarang bicara korupsi nggak cuma di apa namanya di apa lingkungan pegawai negeri ya, ya karena pegawai swasta juga bisa korupsi gitu. Ya, pokoknya ya, jangan campurkan hak, nafkah kita yang hak yang, yang nafkah kita yang sah yang benar dengan harta yang batil ya, dengan cara yang batil jangan dicampur adukan ya, jadi harus betul-betul bersih ya. Lalu itu dalam konteks ke ketaatan kita ya di dalam apa berinteraksi bergaul ya kalau wanita yang jadi sorotan sekarang misalnya ya udah taat nih pakai kerudung menutup aurat begitu kan nah, udah berusaha menutup aurat pakai kerudung nah, jangan dicampurkan dengan yang batil apa ya, misalnya apa eh, tabaruj ya, ya, berdandan berlebihan begitu kan kemudian suka berlenggak lenggok ya yang menunjukkan apa tuh ya, ya tabaruj itu ya, e -tabaruj, ya. Ya, bersolek, berlebihan, kemudian show up, ya, pengen dibilang cantik, dan sebagainya. Bagi perempuan yang eh, muslimah, nah, ini jangan ini masuk ke dalam ranah ini, nih, mencampurkan yang benar dengan yang batil. Jadi, jangan nodai jilbab yang sudah dipakai dengan tingkah laku yang batil. Nah, jangan kita nodai. Ya, jilbab ya, yang kita pakai dengan tingkah laku yang batil. <tuh> sudah bagus pakai kerudungnya, sudah bagus diikat eh, apa namanya menutup auratnya. Maka sempurnakan dengan ayat ini ya, tidak kita campurkan itu ya dengan kebatilan-kebatilan yang bisa menodai ya, ketaatan kita kepada Allah. Ya ada istilahnya kalau dulu di zaman eh, bukan dulu ya, ya ada lah apa namanya jilbus ya. Uh, pakai kerudung ya tapi kemudian ketat bajunya sampai dadanya uh, terlihat jelas begitu kan lakukan lekukannya tonjolan tonjolannya ini kan jelas ya ini namanya ranahnya men mencampur adukan yang hak dengan yang batil ya pakai kerudungnya sudah hak tetapi kemudian model pakaiannya ya, yang ketat yang menonjolkan lekuk tubuh ini batil karena justru Allah mem, mem, apa menyuruh kita perempuan memakai e, menutup e, apa kerudung memakai kerudung ya. Itu dalam rangka menutup Yang kayak gitu-gitu ya. Jangan semu kemudian lekuk tubuh wanita ini terlihat jelas ya. Atau transparan, ya, tipis itu. Ya, inilah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ya. taala Dulu ditujukan kepada Bani Israel karena mereka suka begitu. Bisnis dicampur dengan riba. Ya, bisnis dicampur dengan praktik kezaliman, ke penindasan. Nah, ini orang Islam ya, melalui ayat ini ya, ditegur ya, juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak kemudian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan kalau kita lihat hari ini ya, di zaman modern seperti sekarang, ya, dengan dunia yang sudah uh, begitu dinamis, ya pergerakannya. Uh, ini banyak sekali fenomena-fenomena ya di kalangan kaum muslimin ya yang kemudian mencampur adukan yang benar ya, yang hak dengan yang batil dalam kehidupan mereka. Kalau bicara konsumsi dua-duanya dikonsumsi ah, ya. tidak boleh. Ya, kalau dulu ada ya uh, Haji Zainuddin MZ ya, almarhum ya. Beliau selalu pernah mencontohkan ya bensin itu eh atau bensin apa namanya minyak bensin ya itu makanan atau minuman untuk motor mobil gitu ya air untuk orang jangan dicampur ya, bensin dengan air kalau dicampur diminum uh, mobil motor mogok ya diminum orang mabuk gitu kan jadi kalau air air murni sehingga kemudian ya bisa diminum oleh kita manusia. Kalau memang itu bensin-bensin jaga kemurniannya jangan jangan dicampur dengan yang lain supaya kemudian bisa dikonsumsi oleh eh uh, mobil itu kan. Ini kan ada baru-baru ini berita ya. Ada mobil motor yang mogok masal ya setelah ngisi bensin ya. di sebuah SPBU ya di Bekasi. Usut punya usut ternyata bensinnya dicampur ya pertalite ya. Pertalite itu dicampur air. Ya mogok masal itu. Ya baru jalan sekian kemudian mogok ya karena yang masuk kemudian air ya. nih. Jadi ya begitu ya dipakai mesin ya mogok. Nah, diminum orang juga nggak bisa dicampur sama pertalite itu. Siapa yang mau minum air campur pertalite enggak ada. Kita pahami itu, kan, dalam konteks kehidupan nyata, itu enggak tidak mungkin, ya, kita bisa menerima yang hak dengan yang batil, berjalan seiringan, dengan sama-sama kita kerjakan. Nah, itu kan. Kalau kita kan juga, kita kerjakan juga, yang model begitu, ya, itu akan menimbulkan kerusakan, ya, kalau dalam kendaraan tadi, ya, gara-gara dicampur tadi, ya, bensin dengan pertalite, dengan air mogok. Rusak mesinnya. Kalau ke orang, minum itu ya, ya minum air dicampur Pertalet Nah, amburadul itu, lampung usus semuanya. Mana-mana ya, bisa mati, itu kan. Nah, jadi, konsekuensi dari larangan ini ya, itu sudah dalam kehidupan nyata kita. Sudah jelas, kok, sudah clear ya, bahwa mengerjakan yang batil dengan yang hak bersamaan akan menimbulkan kerusakan dalam diri kita baik yang sifatnya jasmani apalagi yang sifatnya rohani jadi ini kemudian harus kita catat jangan sampai kita secara sadar kalau nggak nggak tahu kan lain cerita apa baru tahu oh ternyata riba nggak boleh itu lain cerita itu ada sisi kemaafan di sana oh baru tahu baru tahu ternyata E, pakai apa menutup kru apa memakai jilbab itu juga harus di, di apa di, ber, disertakan dengan baju yang longgar gitu baru tahu misalnya dipikirnya cuma rambut aja tutup ya baju ketat nggak apa-apa tapi kemudian tahu itu nggak boleh tinggalkan mulai cerita tapi kalau udah tahu nih ya, ya. E, larangan larangan ya di dalam memakai pakaian ya, yang enggak boleh apa kan jelas itu. Dilanggar juga gitu ya. Nah ini bahaya. Nah kemudian Allah, Allah sebutkan di dalam uh, ujung ayatnya wataktumul tumul antum ta'lam. Ta Dan juga jangan kalian kemudian menyembunyikan ke yang benar padahal kalian tahu. Nah inilah uh, yang biasa juga dilakukan oleh orang Yahudi. Ya. Ya mereka ya menyembunyikan ayat-ayat yang benar ayat-ayat yang ya wahyu-wahyu yang sifatnya dalam tafsiran mereka ini kalau disampaikan dia ya menimbulkan kerugian kepada kita ya gitu ya kalau misalnya masalah Praktek bisnis yang dilarang begitu kan padahal itu adalah cara insan bagi mereka mendapatkan keuntungan misalnya nah ayat ini kemudian di disembunyikan di skip Ya, kalau ngebahas skip aja. Nah ini sifat ya, salah satu sifat dari orang-orang uh, Yahudi ya yang melekat pada diri mereka dan tentu ya sebagai pelajaran ya, ini juga menjadi larangan ya kepada kita. Ya, ketika kita berbisnis nah, kita tahu ya menipu itu tidak boleh ya maka berbisnislah dengan jujur. Nah, dan jangan alergi ketika kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menegur ya praktek-praktek kezaliman kita ya. Praktek-praktek eh, kebatilan-kebatilan kita di dalam bisnis kemudian Allah tegur ya, datang orang ngasih tahu ya data tuh kadang-kadang teguran Allah itu ya sahabat ya, ya tidak mesti dari ustadz, ya kadang-kadang dari pelanggan ya kalau yang jualan atau kadang-kadang dari Pasangan dari dari pekerja kita, yang mereka ngasih masukan. Jangan pandang ini yang ngomong istri kita yang kita anggap tahu apa sih dia, atau yang ngomong bawahan kita atau anak buah kita menunggu, me, 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 memberikan pandangan, opini Pak ini kayaknya nggak benar deh Pak kalau kayak gini. Yang ngomong misalnya OB itu, jangan pandang OB-nya, tapi pandanglah, nah, dengarkan ya, kalau bahasa. Kepada Arabnya unzur makala walaupun unsur makala ya. lihat apa yang diomongkan jangan lihat siapa yang ngomong kan itu dan saya yakin ya kalau kita Muslim sehari sehari semalam kita sholat lima waktu sholat yang wajib ya 17 rakaat ya dan itu konsekuensinya 17 kali kita minta kepada Allah kalimat mustaqim ya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus Gak mungkin Allah kemudian membiarkan kita di dalam kebatilan Allah pasti tunjukkan cuman cara Allah menunjuki ya tentu kadang-kadang sering tidak disadari ya. yang ngomong misalnya uh, anak buah ya yang ngomong misalnya orang uh, Di jalan ketemu di jalan ngobrol-ngobrol sebentar kita nggak tahu siapa tapi keluar kalimat itu ya Ketika itu datang kepada kita, jangan disembunyikan, jangan diabaikan, tapi segera patuhi, ya, terima ya dengan lapang dada. Nah, sehingga kemudian insya Allah itu akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan dalam kehidupan kita. <tuh> kemudian di ayat yang ke-43 nya Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan perintah kepada Bani Israel wa wa atu zakata ya dan dirikanlah salat ya dan bayarlah zakat ya, dan ber, dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku nah, jadi ada dua tiga perintah di sini yang pertama salat ya jadi mereka juga syariatnya sama dengan kita ada salat juga cuman bagaimana sholatnya, bagaimana berapa e, rakaatnya, syariatnya beda ya. Tapi apa apa aturannya beda. Fikihnya beda. Tapi syariatnya sama, ya. perintahnya sama. Jadi, mereka harus sholat. Wa zakat dan juga zakat. Jadi zakat ini bukan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad Umat-umat ya. terdahulu juga diperintahkan membayar zakat. Kenapa? Karena memang ya, harta yang kita miliki semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian ya, eh, kalau Allah memerintahkan untuk kita keluarkan sebagian, ya wajib hukumnya itu. Karena yang ngasih ya Allah itu kan. Kalau itu dilanggar, dilarang, ada konsekuensi besar berat ya. Kalau pada kayak korun misalnya, ya, ketika dia melanggar itu. Ya, maka kemudian dia dan hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. berapa banyak orang kaya yang kemudian mati bersama dengan kekayaannya gitu Matinya di rumah mewahnya gitu setelah party ya mabuk-mabukan pesta pora overdosis mati banyak yang begitu kan itu sama dengan kayak korun itu kan matinya ditenggelamkan di dalam kekayaannya. Ini jangan sampai kemudian tidak terjadi bayarlah zakatnya. Kemudian Warka'u dan ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang orang-orang rukuk. Ah ini berita berjamaah. Jadi Rasulullah juga menegaskan ya kepada para sahabatnya alaikum bil jamaah ya kalian itu harus berjamaah ya, berkelompok ya, berada dalam komunitas ya, firkah ya. jangan kemudian berjalan sendiri-sendiri ya. secara umum kita adalah jamaah kaum muslimin ya. Ya, kelompok orang-orang yang Islam nah, pegang itu ya. jadi asal kita ketemu sesama, apa, bersama dengan orang-orang Islam sesama muslim maka kita adalah satu jamaah ya. Ini secara tidak langsung ya menjadi gambaran bagi kita bahwa mereka juga ya kalau beribadah ya disuruh disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala beribadah, berjamaah. Ya banyak lah ya unsur-unsur, nilai-nilai -unsur ya positif ketika kita berjamaah. Ya paling tidak kalau kita berjamaah, kalau ada kesalahan, ya ada yang ngasih tahu. Ya imam salah, ada yang ngasih tahu, makmum kan. Imam lupa, ada yang ingetin siapa mamu. Jadi untungnya berjamaah ya begitu. Tapi kalau kita berjalan sendiri, ya beribadah sendiri-sendiri gitu kan. Kadang-kadang nah riskan ya ketika ada persoalan-persoalan yang ada tata cara yang tidak benar, ya kita nggak tahu tuh, nah, tidak benar. Jadi spirit ya seorang Muslim adalah, itu tadi ya, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan mendirikan sholat dan juga kemudian menjaga hubungan baiknya dengan manusia ya, dengan eh, apa namanya membayar zakat gitu. dan yang paling dari penting dari keduanya adalah ya, kita harus senantiasa berada dalam jamaah menjaga persatuan dan kesatuan jadi orang, orang Yahudi juga dulu diberita agar mereka bersatu bersatu untuk menerima nabi yang datang kepada mereka Ya, tapi prakteknya ya justru mereka berpecah ya. mereka kemudian eh, me apa, melanggar ya, seruan Allah Subhanahu Wa Taala nah inilah eh, pelajaran besar ya sahabat Edrim yang kemudian juga Apa namanya menjadi eh, ya pelajaran besar bagi eh, apa, pelajaran besar dari Allah kepada Bani Israel dan kemudian menjadi pelajaran besar bagi kita umat Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran karena ini ada di dalam Al-Quran, ya. ada di dalam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, demikian ya sahabat dan terima yang dirahmati Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jadi kajian kita pada kesempatan kali ini ya, membahas surah Al-Baqarah ayat yang keempat satu dan keempat dua ya. Ayat dua dan ayat tiga maaf ya. Di mana ayat ini yang memerintahkan kita untuk istiqomah uh, di dalam uh, kebenaran. ya, Dan jangan sampai kemudian menyeleweng, ya, mencampurkannya dengan kebatilan. Uh, dan ini adalah satu perintah yang mutlak ya, yang jangan sampai kemudian kita abaikan. Uh, karena konsekuensinya dari mencampurkan yang hak dengan yang batil adalah kecelakaan dan kerusakan. Demikian yang mendatangi datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin ini pamit undur subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.